Setelah usahawan kontroversi yang meluahkan hasrat untuk melamar dan mengenali Inspektor Sheila yang tular baru-baru ini, Datuk Seri Vida yang pernah ingin mendirikan rumah tangga bersama Iqbal mendakwa Iqbal hanya mahu menumpang populariti pegawai polis berkenaan. Memandangkan kisah wanita itu sedang viral, Iqbal tu mat celah, asyik tumpang populariti orang. Dia dah sendu, cuba berdiri atas kaki sendiri, kata Vida. Guys, sebelum kita lanjutkan, kepada anda belum lagi subscribe, apa kata anda subscribe dan tekan butang loceng untuk notifikasi video selanjutnya. Menerusi M-Star, Vida berharap Iqbal tidak sewenang-wenangnya mempermainkan hati mana-mana wanita. Saya kenal Iqbal dan hubungan mereka tidak akan menjadi, tapi saya harap dia tak mainkan hati mana-mana perempuan, ujarnya. Vida mengatakan dirinya tiada sekelumit perasaan cemburu, namun sebaliknya berkata, Ahmad Iqbal Zulkifli tidak akan bertemu dengan pengganti yang lebih baik dan sehebat berbanding dirinya. Dia tak akan jumpa orang sehebat saya. Sheila belum cukup memiliki kriteria seperti saya. Hanya Iqbal saja tahu kelebihan saya, katanya. Dalam pada itu, Vida berkata dia dan Iqbal masih bergaduh dan sudah lama tidak bersua. Malah katanya tidak akan berbaik sampai bila-bila.